Nama saya Muhammad Fazilah bin Haji Rusli. Saya di sini sebagai takmir bagian penyelia bangunan dan bertugas sebagai penjaga malam dan pembantu masjid. Ini adalah bilik jemaah lelaki yang boleh menampung dalam 800 orang isinya. Bagian bawah ada lagi di atas boleh menampung dalam 100 orang. Untuk jemaah perempuanlah di atas satu. Mengenai dengan kebersihan yang wajib saya buat dulu ialah menjaga di kawasan jemaah lelaki-lelaki ini. Artinya di sini tempat utama orang sembahyang, saya harus membekium, menyapu mana-mana ada yang putih-putih dan yang kotor-kotor itu. Lepas itu yang keduanya di kawasan lorong luar, lorong-lorong di mana tempat orang selepas wudu kan masuk, kawasan itu mesti bersih. Pasal seorang sudah mengambil air wudu. Lepas itu di kawasan tempat berwudu itu mengambil wudu dan pun dibersihkan juga. Di masjid ini banyak tempat-tempat guna untuk orang ramai menggunakannya seperti majlis nikah, kurban, peraduan mengaji, berzikir dan kelas-kelas tajwid, kelas-kelas mengaji kanak-kanak. Mengapa saya suka berada di masjid ini? Saya boleh bertemu dengan orang tua-tua menunjuk ajar cara mengaji, cara tajwid yang lurus dan beri nasihat dan sebagainya. Rumah saya tak jauh dari masjid ini, cuma dalam 200 meter dari sini itu ada pokok kelapa, sebelah pokok kelapa tu. Dari sini pun ada pintu pagar, boleh sampai rumah jalan kaki. Dalam 5 minit, 7 minit lah macam tu. Ya, macam sedihlah sedikit lah. Kalau tidak ada kita ni yang membuat perkara ni, siapa lagi kan membuat? Kalau karena ni tempat amal ibadat, kan certain people ada yang berfikir macam kerja di masjid ini untuk datang berjemaah sembahyang, tetapi setengah orang ada datang masjid ini beramal. Jadi sayang bahkan masjid ini, aku tinggal di kampung ini batas aja sudah. Masjid ini didirikan di sini ini pun perancangannya batas, jadi macam my second house lah di masjid ini. Jadi macam yang mau ditinggalkan, walaupun beramal kah, untuk menenangkan pikiran kah, berehat kah, my family kah datang kemari, anak-anakku ikut. Ya macam my second house, macam rumah kedua. Artinya ku buat itu ikhlas, setiap yang datang rezeki itu pun walaupun kurang tapi cukup.